upgrade diri, terus belajar. Karena yang akan dia tanyakan juga banyak kan. Nah, kalaupun misalnya kita belum bisa jawab, ya usahakan bilang sekarang Bunda udah jawab dulu ya, nanti Bunda jawab. Nah, kita keep dulu pertanyaannya seperti itu. Jadi jangan dipatahkan, jangan dipotong apa yang ingin dia ketahui. Nah, selanjutnya kalau bicara kepada titik, fokus pada konsekuensi tadi. Kita akan bicara rule. Anak-anak tinggi itu taat pada peraturan. Kalau bicara di sekolah, misalnya peraturan sekolah pakai baju seragam, masuk jam 7, pulang jam 12, normal ya. Bisa seperti itu. Dia akan patuh, dia akan taat pada aturan. Anak-anak tinggi ini nurut lah. Tapi kalau ada yang tidak sesuai dengan peraturan, bisa di rumah tadi diberlakukan peraturan bangun pagi. Tapi yang masih peraturan